Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Budiah. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, meskipun di rumah tetap jaga kesehatan ya. Biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang hari raya Idul Adha. Kita nyanyi dulu ya. Budiah nyanyi di sini, teman-teman nyanyi di rumah bersama ayah dan mama. 1, 2, 3. Potong hewan kurban setahun sekali sebagai tanda syukur kepada Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersama-sama potong hewan kurban. Potong hewan kurban, sapi, kambing, unta. Berikan sedekah, fakir, miskin, duafa. Enak rasanya, nikmat dagingnya, kulitnya bisa digunakan juga. Anak solih-solihah, hari raya umat muslim itu ada dua. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha atau hari raya kurban dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Kita menyembelih hewan kurban. Teman-teman, ada yang tahu tidak? Hewan apa saja yang bisa digunakan untuk kurban? Iya benar, ada sapi, ada kambing, dan unta. Kita diperintahkan menyembelih hewan kurban sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Selamat Hari Raya Idul Adha ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.